Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share masih tentang seputar Shopee Affiliate, yaitu cara paling gampang share link Shopee Affiliate. Nah, jadi ini tuh cara paling gampang banget, apalagi buat teman-teman pemula yang baru banget dapat konfirmasi diterima oleh Shopee Affiliate. Nah, buat teman-teman nih yang pengen tahu share linknya di mana dan seperti apa, langsung aja simak video berikut ini. Oke, pertama aku bakalan tunjukin dulu. Jadi kalau misalkan kalian udah keterima oleh tim Shopee, ya kalau misalkan kalian bergabung dengan tim Shopee, bergabung dengan Shopee Affiliate, itu nanti bakalan dikasih email seperti ini. Terima kasih telah mendaftar ke Shopee Affiliate Program. Kami ingin menginformasikan bahwa permintaanmu untuk bergabung dengan Shopee Affiliate telah disetujui. Nah, jadi ini artinya kalian udah dikonfirmasi kalau misalkan kalian tuh udah bisa share link Shopee Affiliate atau share link produk-produk Shopee, dan pastinya kalau misalkan ada yang klik itu kalian bisa dapat konversi dan bisa dapat komisi, teman-teman. Oke, kita langsung back aja. Langkah pertama, kalian buka dulu Shopee. Nah, di Shopee ini pasti banyak banget kan produk-produk yang ada di Shopee yang harus di-share atau yang bakalan kalian share. Nah, kalian masuk ke saya. Jadi, di sini tuh kalian bisa lihat ya Shopee Affiliate programnya. Pertama kalian mau share produk apa nih? Apa mau share produk penawaran produk dari Shopee? Di sini bisa dilihat untuk penawaran produknya atau mau penawaran Shopee yang lebih spesifik. Contoh nih, ada baju wanita, kemudian ada makanan, kemudian ada tas laki-laki, ada keperluan mom and baby dan lain-lain. Jadi ini kategori oleh Shopee yang sudah di kayak di sub-sub dikasih sub-subnya gitu loh. Jadi kalian bisa klik aja kategori-kategorinya. Kita akan klik contoh ya. Nah, ini adalah beberapa baju wanita. Kalian bisa cek aja di sini karena banyak banget ya. Kemudian, atau kalian mau share penawaran brand. Jadi itu produk-produknya udah punya merek sendiri, teman-teman, kayak gitu. Dan di sini tuh banyak banget komisi-komisinya juga sudah tertuliskan di sini. Kalian bisa cek aja langsung. Atau nih, kalian mau share link produk-produk yang ada di beranda ini, misalkan yang ada di sini nih, entah itu misalkan mau ini laundry bag jumbo, atau misalkan mau kaos polos, atau juga nih misalkan Goto Philips Storage Box Organizer. Ini tuh bebas banget, kalian bisa share link produk di Shopee apapun itu. Tapi kalian harus ingat syarat share linknya itu, pertama harus star seller, yang kedua Star Seller Plus, dan yang ketiga adalah Shopee Mall. Itu adalah syaratnya. Kalau misalkan tokonya itu belum memenuhi tiga syarat itu, kalian gak bakalan dapat komisi walaupun produknya ada yang beli gitu. Oke, langsung aja nih ke tutorialnya. Jadi aku tuh bakalan nge-share storage box. Nah, mana ya? Nah, ini aja deh. Aku mau nge-share laundry bag jumbo. Jadi kita lihat dulu nih penilaiannya. Penilaiannya itu 4,9. Jadi udah oke ya. Harga juga udah lumayan oke. Kemudian kalian lihat nih, ini tokonya kan William Pras nih. Di sini udah ada keterangan Star Plus. Berarti ini udah memenuhi kriteria. Mari kita share langsung. Kita pilih panah ini. Nah, jangan lupa download dulu gambarnya. Oke, berhasil menyimpan foto. Terus salin tautan, yang paling penting salin tautan ya, karena kan kita mau share link, teman-teman. Oke, dan kemudian kita akan lihat real picture-nya dari komentar-komentar supaya kita bisa masukin nanti ke, kalau misalkan mau kita promoin ya atau mau kita upload fotonya dan mau share linknya. Kita cari foto yang menarik ya. Nih kayak gini. Terus kita screenshot.
Oke, sudah. Atau misalkan kalian penasaran nih mau lihat apa namanya, mau lihat foto yang lebih bagus lagi atau yang lebih apa ya, yang lebih jelas lagi, boleh kalian search sendiri aja. Ini aku cuma nyontohin aja ya. Oke, langsung aja back. Karena kita udah dapet dari mulai salin link udah, kemudian foto juga udah. Kita akan langsung menuju ke tempat share linknya. Di sini, di Facebook ya. Tapi aku mau edit dulu sebelum kita nanti mau... Ini dia. Kita akan potong dulu, kita crop dulu ya sebelum masuk ke... Nah, simpan. Oke, udah. Nah, back. Langsung masuk ke Facebook. Nah, jadi kalau share link di Facebook itu, kalau misalkan kita punya teman banyak nih di Facebook, itu kemungkinan besar banyak yang lihat link kita, banyak yang melihat produk kita gitu kalau di Facebook. Kalau misalkan di WhatsApp, contohnya ya, kalau misalkan di WhatsApp, WhatsApp itu kan ada batasan temannya ya, dan memang di WhatsApp itu juga cuman orang-orang yang kenal sama kita doang gitu. Kalau di Facebook kan beberapa orang yang nggak dikenal juga kalau misalkan lihat postingan kita dan menurut mereka menarik, itu kan bisa aja mereka klik atau misalkan mereka masukin keranjang kemudian beli gitu ya. Jadi kemungkinan besar lebih banyak di Facebook yang melihat produk kita. Pertama, kita akan posting di beranda dulu ya. Foto. Nah, kalian masukin foto yang tadi di-download dan reel feature-nya. Nah, untuk reel feature-nya sendiri itu sebenarnya kalian bebas ya, mau edit dulu di InShoot atau misalkan di aplikasi yang lain supaya lebih menarik, itu enggak masalah. Jadi, aku bakalan langsung aja masukin seperti ini. Kemudian kalian juga harus tulis caption atau kalimat-kalimat yang istilahnya tuh supaya orang-orang tertarik gitu ya. Promo ini tuh namanya tadi laundry bag ya kalau nggak salah. Kita lihat ya, laundry bag jumbo. Promo laundry bag jumbo. Untuk pembelian bisa klik link di bawah. Nah, kita salin, kita tempel. Oke, kayak gini. Sebenarnya sih untuk kalimat terserah ya. Kalian mau tulis kalimat apapun, yang penting tuh kalimat yang menjual, kalimat yang menarik supaya orang-orang tertarik dengan produk yang kita share. Oke, seperti ini contohnya kita akan posting. Kita akan tunggu hasil share linknya seperti apa. Nah, ini adalah hasil share linknya. Jadi, kalian harus pastiin link yang kalian share itu warnanya biru. Karena kalau misalkan warnanya hitam, itu kalian nggak bisa klik dan nggak bisa langsung menuju ke toko yang kalian share linknya. Kita akan cross-check apakah udah benar atau belum ya link yang kita share. Oke, ini dia. Nah, ini dia, ini adalah link yang tadi ya, yang sebelumnya aku ambil linknya dan aku ambil fotonya. Jadi ini udah bener linknya. Kita back lagi ke Facebook. Nah, jadi kalian harus pastiin linknya itu bener ya teman-teman. Jangan sampai linknya nggak bisa diklik, itu otomatis orang nggak bisa masuk ke toko itu gitu. Jadi nggak bisa masuk ke link yang kita salin tadi kayak gitu. Nah, terus Yang kedua kalian bisa share link untuk produknya itu di grup. Nah, grup apa nih yang bisa di share linknya bebas? Untuk grup biasanya kalau misalkan kayak fashion-fashion gitu banyak banget di racun Shopee. Nah, tapi kalian juga harus perhatiin racun Shopee ini ada yang berbayar dan ada yang gratis. Jadi kalian harus
cari racun Shopee yang anggotanya itu nggak berbayar gitu loh. Jadi kalau misalkan kita mau posting nggak usah bayar kayak gitu. Nah contohnya kayak gini, rekomendasi kemeja salur. Nah ini adalah kalimat-kalimat menjual, belinya di sini. Ini adalah link yang diklik nanti langsung masuk ke tokonya kayak gitu. Nah ini juga sama, ide gaya foto dari kembar cantik. Nah ini juga sama. Kemudian ini juga sama, ini juga berikut videonya dan ini juga masih sama. Jadi di sini tuh banyak orang yang nge-share produk. Kemudian mereka juga melampirkan linknya dan pastinya linknya berwarna biru, berarti itu udah bisa diklik teman-teman. Dan kita akan coba untuk nge-share produk gitu. Bentar. Nah, contohnya adalah ini, terus ini, berikutnya. Nah, laundry bag super jumbo. Cocok untuk di rumah. Cocok untuk menyimpan barang. Belinya di sini. Nah, kayak gini kita langsung aja posting. Nah ini dia laundry bag super jumbo, belinya di sini. Nah ini kan ada keterangan, karena ini adalah grup orang, admin harus menyelesaikan peninjauan. Jadi postingan yang aku share itu harus ditinjau dulu sama admin. Kalau misalkan oke, nanti postingan aku bakalan masuk ke grup ini. Nah sebenarnya kalian bisa banget cari-cari grup-grup yang gratis, nanti kalian bisa share di sana kayak gitu teman-teman. Atau selain di Racun Shopee, contoh misalkan grup jual beli, biasanya grup jual beli barang ini biasanya tuh grup jual beli yang gak berbayar gitu loh. Jadi kita bebas posting apapun kayak gitu. Kita akan lihat. Nah di sini banyak banget jual beli barang Bandung, jual beli apa aja. Coba kita akan lihat. Nah kayak gini contoh nih, kita harus gabung dulu ke grupnya. Setuju, kirim. Nah ini contoh kalau misalkan kita mau bergabung ke grup ya. Dan di sini kan banyak kebanyakan elektronik ya. Berarti kita juga harus mengikuti. Sebenarnya sih nggak elektronik doang, ada sih beberapa. Cuman karena di sini banyak yang elektronik, mungkin kalian bisa lebih menyesuaikan untuk share produk-produk elektronik. Kita akan coba ke Shopee dulu. Misal case HP. Nah, di sini kan ada casing HP nih. Kita bisa download dulu fotonya. Langsung aja kayak gini. Terus kita lihat dulu ini udah star seller belum? Ini udah star seller plus, jadi kita bisa share linknya, kemudian salin tautan. Dah, kita akan back dan kita akan masuk ke sini. Nah, di sini ini tuh kayak mirip-mirip marketplace gitu, apa yang Anda jual. Nah, berarti kita jual barang ya. Tambahkan foto. Nah, ini dia case HP. Case HP murah. Harganya berapa nih? Kalian dua tadi berapa sih? 9.000-an, 9.000. Terus kategorinya apa? Peralatan rumah, pakaian, aksesoris, elektronik. Telepon seluler. Keterangan. Nah, di sini kita akan masukkan linknya. Belinya di sini.
tempel. Oke, selanjutnya. Ini kalian mau diterbitkan di mana? Tapi kan karena aku cuman baru bergabung dengan Bandung Jual Beli Apa Aja, jadi cuman baru ini doang. Nah, karena grup ini bersifat publik, tawaran ini akan bisa dilihat oleh semua orang kayak gitu, teman-teman. Terbitkan. Oke, seperti itu untuk posting-postingnya ya. Nah, ini juga sama karena konten, aku kan baru bergabung dengan grup ini, konten menunggu persetujuan. Jadi kalian nanti bisa tunggu aja kalau misalkan disetujui oleh adminnya, itu konten kita atau produk yang kita share itu bisa langsung rilis di grup ini. Kayak gitu, gampang banget sih sebenarnya, apalagi buat pemula. Pokoknya sih di sini kita harus pinter-pinter cari grup yang bersifat gratis gitu ya. Kalau misalkan mau berbayar sih bisa berbayar juga ya, kalau misalkan kita mau gabung dengan Racun Shopee. Tapi kalau misalkan mau yang gratis, kalian juga bisa gabung dengan grup-grup yang gratis gitu loh, yang gak usah bayar kayak gitu. Kita back lagi. Nah, seperti inilah ya contohnya.